Agak-agak ada nombor tiga tak ni? Tiga yang mana juga? Tiga yang mana? Yang nombor tiga. Ke? Nak nombor tiga. Misha nak berapa? Beranak normal ke season? Dua-dua normal. Apa pengalaman beranak nombor satu dengan nombor dua? Nombor satu dia susah sikit lah. Nak keluar tu kan nombor dua lagi senang. Alhamdulillah dua-dua orang mengandung tak ada mabuk. Tak ada mabuk, tak ada macam yang ke tak. Sebab saya tak perasan kot dia mengandung masa tu. Sebabnya memang boleh tak tengok. Masa tu dah berapa tahun kahwin dengan dua anak pertama? Macam 2 tahun. Oh, cepatlah juga. Kira mengandung tu sebulan lepas kot. First time bila dapat tahu mengandung tu, apa perasaan tu? Yelah, saya kan kahwin usia muda kan. Masa tu umur saya 21. Jadi ni macam, boleh ke aku jadi mak ni? Boleh ke nak membesarkan ni? Tapi dalam masa sama tu, happy lah, gembira lah kan. Masa yang first juga, waktu COVID. Memang suami tak teman, tak berteman. Apa yang Misha rasa masa beranak nombor satu yang Misha tak boleh lupa? Sebenarnya saya kena masuk hospital tu bukan atas untuk sampai DIU. Saya bila pregnant, saya ada kerja manis. Tiba-tiba malam tu juga dah terbuka-bukaan. Maksudnya oh tak prepare lagi mentally yang nak kena sana semua kan. Dah anak pertama anak apa? Lelaki. Nama dia Kun. Yang nombor dua Noh. Dia orang jarak setahun. Agak-agak ada nombor tiga tak ni? Tiga yang mana juga? Yang mana? Yang nombor tiga. Ke? Nak. Nak nombor tiga. Dia minta ni. Anak le. Nah. Dipertimbangkan lah kalau ada. Tapi apa-apa masih merancang lah. Like, follow, comment, share untuk video menarik yang seterusnya.